mic remes. Ah, sukaan gue ini sambil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau belanja dulu. Gue mau belanja di tempat apa namanya, kayak cemilan-cemilan gitu. Banyak pilihannya sih. Jadi nanti kita lihat dulu dalamnya bagaimana dan gue beli apa aja. Ini dia hasil belanja gua tadi. Nggak sempat gua kasih lihat di apa, di kasirnya, karena tadi penuh banget, ramai banget orang juga. Dan kita unboxing. Yeah, unboxing. Enak banget ya. Enggak tahu lagi gimana main handphone. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Jadi kata tuh ya, ini kerupuk apa ya? Udang sebal, nggak tahu gua keberapa. Ini kerupuk apa sih namanya ini ya, kerupuk ikan ya, itulah. Terus ini susu buat anak gua, mimi. Tapi ininya mix, jadi ada setengahnya ini vanilla, setengahnya strawberry, jadi bisa di mix kalau di situ, enak. Terus ini buat gue siang-siang. Enggak ada yang buat anak gue juga. Ini buat gue juga. Terus ini tahu nih, cemilan baru nih. Gak ngerti gue. Enak sih kayaknya. Ini tipis-tipis gitu kayak pangsit. Ntar kita coba ya. Ini mie kremes. Ah, sukaan gue ini sambil kerja. Ini dulu makanan cemilan gue waktu masih SMP, SMA, SMP, SMP. Gue suka banget nih SMP makan gini nih. Dulu mah gede. Dah. Terus ini, aduh. Ada ini. Apa sih namanya nih? Apa sih namanya bun ini bun? Lupa dah. Iya, ini jagung gitulah, jagung, biji jagung gitulah. Manis gurih gitu, manis pedis gurih. Gimana sih ya? Manis pedis gurih gitu lah. Marning. Katanya sih gitu. Terus ini ada Indomie, ada ini biskuit gitu-gitu lah. Wah, ada Momobi juga kamu pun beli. Ini ada Hello Tahiti nih, istri gue. Ini ada kopi ginian, good day. Ada wafer-waferan, dan ada
Momogi yang gue bilang tadi. Terus ini ada Yeos, apa tuh nih? Cincau. Ini ada cap kaki 3. Ada berapa rasa nih? Gue gak tau. Oh, ambil 3 dia. Istri gue ngambil 3 rasa. Beng-beng, biasa, pasti ini harus beli, wajib. Ada cingku. Terus, cingkunya ada 3. Mau tinggal bayar doang. Lah, kok belum bayar udah datang? Indomie nih gue singkirin lah. Permen buat gue kalau kerja. Saya susu bantal gini loh, teman-teman. Nih, gengs. Enak ini. Asli enak ini. Ada 2 rasa, coklat sama stroberi. Ini coklatnya nih. Gue seneng banget. Gue orang tua yang seneng jajanan anak-anak. Jadi kalau gue beli buat anak gue ya berarti harus buat gue juga gitu, harus enak juga. Apa ini? Ada kaldu ayam bubuk gitu. Atau jamur merang. Ini anak gue beli Pocari Sweat tadi, ngambil dia. Ini kopi Golda. Golda ya, ada 2 ya. Ini permen anak gue biasa tadi, ngambil mil kita. Oh, Yeosnya ada 2 ternyata. Dah. Habis. Nah, jadi tadi gua habis belanja tuh sekitar 435.000. Ya, gopek kurang lah ya. Enggak. Iya benar. 435.000-an. Jadi, ini belanja sebanyak ini. Oh iya, ada paket yang gak gue bongkar di sini karena tadi gue beliin buat bokap nyokap. Jadi ada kopi, ada biskuit, susu, terus apa lagi ya? Ya gitu-gitulah pokoknya cemilan-cemilan harian gitu. Karena nyokap bokap gue suka ngemil juga. Jadi gue tadi gue beliin buat beliau-beliau. Terus ya totalnya segitu, 435.000, dan itu lebih jatuhnya murah ya daripada harus beli ke supermarket ya. Karena kalau gue ke supermarket bisa lebih parah dari itu kalau belanja sebanyak ini gitu. Yaudah. Oh ya, kalau yang mau nanya, kalau ada yang mau nanya tokonya di mana, tokonya ada di pasar Tanah Merah di Narogong Jembatan 2. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang rumahnya di Narogong Bekasi, ya pasti tau lah lokasinya di Pasar Tanah Merah, ada namanya toko Arab, enak di situ, banyak banget pilihannya ya. Udah, sampai jumpa ya. Dadah. Assalamualaikum. Tak dulu. Jangan lupa subscribe sama di share sama di nyalain loncengnya. Oke. Dadah.